Siapa yang mengaku katanya dia orang Islam, berarti dia tak buat perkara-perkara yang menyakiti orang lain dengan lidahnya dan tangannya. Tak kata huduh, tak laknat orang, tak maki, tak mengopak. Lepas tu tak pergi buat benda-benda hak wunwai dalam sangkum, dalam masyarakat dengan tangi dia, dengan usaha dia. Tapi dia bina masyarakat, bina menjadi negara makmur dengan tangi, dengan usaha dia, dengan lidahnya, dengan akal fikir dia. Ni orang Islam yang sebenar macam itulah. Nah, sebab itulah Nabi ajar kepada kita adalah untuk nak jadi semua orang Islam ni pakat maju, jaya dan aman sentosa dalam cara hidup. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 15 bulan Syaban tahun 1443 Hijrah. Pagi hari ini kita masuk di dalam hadis yang ke-70 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Hadis yang berbunyinya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2927 dan An-Nasa'i 5010. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah orang yang membuat muslim lain selamat dari lidah dan tangannya. Alhamdulillah, ni orang Islam yang sebenar ni. Siapa yang mengaku katanya dia orang Islam, berarti dia tak buat perkara-perkara yang menyakiti orang lain dengan lidahnya dan tangannya. Tak kata huduh, tak laknat orang, tak maki, tak mengopak. Lepas tu tak pergi buat benda-benda hak wunwai dalam sangkum, dalam masyarakat dengan tangi dia, dengan usaha dia. Tapi dia bina masyarakat, bina menjadi negara makmur dengan tangi, dengan usaha dia, dengan lidahnya, dengan akal fikir dia. Ni orang Islam yang sebenar macam itulah. Nah, sebab itulah Nabi ajar kepada kita adalah untuk nak jadi semua orang Islam ni pakat maju, jaya dan aman sentosa dalam cara hidup. Nabi ayat lagi, seorang mukmin, saat ni seorang muslim, hak ni seorang mukmin adalah orang yang orang ramai merasa amin selamat terhadap darah dan harta benda mereka. Itu orang mukmin yang sebenar. Harta benda dan darah, alhamdulillah, berasa amin. Bila ada orang Islam duduk mana-mana, orang itu adalah orang yang menyelamatkan orang lain. Dia tak pergi bunuh orang, dia tak pergi curi bagi orang. Itu orang mukmin yang sebenar. Alhamdulillah. Lepas ni kita kena suluh diri kita sendiri. Kita seorang muslim, seorang mukmin yang sebenar kedak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia, dan di sisi Allah dan di sisi manusia. Nah, kita nak tu. Baik kita di sisi Allah dan baik kita di sisi manusia ni adalah dia panggil faktor ataupun perkara-perkara yang menjadi kewajipan bagi setiap orang muslim, setiap orang mukmin. Gitulah. Bukan orang Islam ni semaya lima waktu saja, bukan keluar zakat saja, hak tu rukun Islam. Hak kita duk bila orang Islam gapo eh? Gapo dia Islam? Hak tu hak Nabi royak rukun. Rukun Islam lima perkara, rukun iman ni perkara, rukun ihsan satu perkara. Hak tu rukun. Tapi nak jadi orang Islam yang sebenarnya kena guna percaya layang-layang. Nak jadi moleknya, terbinanya di atas tugu ataupun lima tapak tu, pakak bina atas nekara rukun iman tu, bina jadi molek, barulah insyaAllah
Islam kita, iman kita tu molek. Gitulah. Ni cara hidup di atas muka dunia yang Nabi pesan macam tu. Tak ada kira dah siapa-siapa dan tak guna hak Nabi raya, maka orang tu bukan orang Islam yang sebenar. Dengan molek ni saya lain sekali lagi, bukan orang Islam yang sebenar. Bukan arti katanya kita nafi iman dia, Islam dia. Orang ada mengucap dua kelima syahadah, kita kena hukum dia katanya dia orang Islam walaupun dia buat dosa besar. Walaupun dia buat dosa besar. Setengah-setengah ulama katanya walaupun dia tak semaya sekalipun, tapi dia masih lagi duk mengaku katanya dia Islam, maka kita kena hukum dia, dia adalah orang Islam. Tak boleh kita mengkufur ataupun menghukum dia tu sebagai syirik ke, kafir ke. Ha ni tak boleh. Khija'i mengkafir orang ni bukan khija'i kita. Bukan khija'i sesama manusia. Kecuali nampak jelas-jelas dah orang ni buat iktiqat ataupun kecek benda yang menjadi sebab jatuh agama, barulah kita boleh hukum katanya mung masa ni adalah kafir dah. Mung kena mengucap semula dua kelima syahadah, mung kena tobat semula, ha tu barulah kita boleh hukum. Tapi kalau dia kita duk semabur lagi, tengok dia duk semaya ataupun dia duk mengaku katanya dia Islam, maka kita tak boleh hukum sama sekali dia tu orang kafir. Sehingga Nabi sebut di dalam hadis lain katanya, kita kata kepada orang itu, orang Islam, ya kafir. Yang ini, perkataan ini adalah perkataan bahaya kita sebut kepada mana-mana orang Islam. Kecuali jelas-jelas ada laktan, cacin. Dia buat macam ni, dia pegi macam ni, amalan dia, pasal jatuh agama, barulah kita boleh royak katanya dia keluar daripada Islam. Tu pun kalau peretoh pesan Islam, kena igat orang ni 3 hari. Kurung dulu. Takut boleh jadi dia pergi buat, dia pergi kecek, tu otak dia ada tengah mering. Dia tengah musing, tak tahu kok mana, pergi buat dengan, mai datang cai, supaya kita ada tengok. Dalam berita, orang Citlon, kadang-kadang pergi buat, mok dia sendiri, dia pergi bunuh. Mana buat kerana, dia lekat ubat gila. Gotu goni gotu goni, dia pergi buat, kadang-kadang pergi bunuh orang. Tu ada tahu gapo katanya dia pergi buat tu. Ba mari sedar lepas ada tu, oh, aku pergi buat dengan tak khabar. Ha tengok. Tu nak ayat katanya kena duk bicar panjang lagi. Orang-orang apa saing boleh jadi dia buat tu dengan tak sengaja ataupun sebagainya. Tapi umumnya siapa yang sengaja niat, sengaja iktiqad, sengaja buat, sengaja kecek, maka kita kena hukum mengikut hak zahir. Nah, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, hisab yang sebenar dalam hati dia hanya serah kepada Allah. Kita tak tahu isi kandungnya yang ada di dalam hati manusia yang niat macam mana. Nah, masuk hadis yang ke-71 pula. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis hampir-hampir nak serupa dah tapi uslub hadis tak serupa. Al mu'minu man aminahu an-nas wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara as-su' walladhi nafsi bi yadihi la yadkhulu al jannata 'abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Hadis dikeluarkan oleh Ahmad nomor 12561, sanadnya adalah sahih mengikut syarat sahih Muslim. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin adalah orang ramai merasa aman dari kejahatannya. Orang muslim adalah orang yang membuat muslim lain selamat dari lidah dan tangannya. Hampir-hampir serupa dengan hadis 70 saat ni. Nabi ayat lagi, orang yang berhijrah yang sebenar ialah orang yang berhijrah dari kejahatan. Gapo-gapo hok jadi kejahatan, benda hak dosa-dosa, maksiat-maksiat hanya lah tu, orang tu dia hijrah, dia tak si. Hijrah ni maknanya tinggal, tak si. Tinggal betul-betul lalu dah. Demi nyawaku berada di genggamannya, genggaman Allah. Seseorang tidak akan masuk syurga kerana jirannya tidak merasa aman dari kejahatannya. Ini kita kena ingat ni, kita duduk dalam muban, duduk dalam sangkom, duduk dalam gapa-gapa, semua orang duduk keliling rumah kita tu jirah kita belakang. Keliling lah, bukan depan, tepi saja dah. Alik belakang rumah kita pun jirah kita semua. Bermaknanya, kita ni pakat jadi jirah belakang. Duduk sekampung, duduk satu mukim, satu gapa, jirah belakang.
Tapi kalau sekiranya ada mana-mana orang duk menyakiti jiran dia, kecek derah, lahong derah, wak buku ngajire, ramkan sok mula kita buat siapa ke jiran ni, oh berasa tak amir weh, sengah-sengah orang minta maaf dia, kau duk itah bining orang, ha, nampak pasal nak mengitar, nak tengok, nak gotu, nak gani, banyak cara, sengah-sengah rumah orang, air cuma di rumah dia, jerak masuk dalam, kok tepi-tepi jiran, menyakiti. Supaya kita tengok dah, hak ni, korang ni, orang siya sampai ke badai pergi mari, bunuh. Iaitu apa? Umuh mempera burung, umuh aku nak tidur tak boleh. Hari-hari burung, wang, 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 bang, badai. Rayak-rayak dah. Eh, bosan weh, kawan nak tidur tak boleh ni, burung demo ni. Ya cek, ya rayak dah mula-mula. Tapi wak tak tahu, ha, ikut aku, umuh aku. Ha, tu lagu tu dah tu. Sebab tu kita tong au cai kau masai cai rau. Ada gapo-gapo de orang tegur de royak dah jala tu orang wang di pada mula-mula lama-lama ya masai muka tak kecek-cek tu jire-jire dulu-dulu dok tegur dok manis muka. Tapi lang-lang ni jala masai muka tak tegur tubik kadang-kadang dok depan rumah sama-sama depan rumah. Aku tak tahu malah tegur mu. Masai. Ada dia berasa hati dengan jire dia dan sebagainya. Hak tu dah jadi buku. Pahaliknya jire lah jadi buku besar. Nabi rakyat selalu dah. Seseorang tidak akan masuk syurga kalau sekiranya jire dia tu berasa tak selamat dengan kejahatan yang ada pada diri dia ni. Ini besar mana ni? Ha jire. Sehingga Nabi rakyat dalam hadis lain katanya, seolah-olah katanya, jire duduk sekali, duduk berepek, duduk dekat tu, bila orang ni mati, orang tepi rumah dia boleh makan saka. Seolah-olah. Jadi adik-beradik, apa-apa tak lagi, orang duduk balah sama-sama jiran. Masya Allah. Galiknya orang balah. Orang dekat rumah dia. Lepas tu kalau dia madah, makan pun jalan juga. Orang luar ni dia padah habis, tapi orang tepi rumah tak ajak. Tak rayak sepatah. Ha ni tak boleh. Kita hidup sekampung, sejire, segapa, jangan mongkam jire kita. Itulah yang Nabi besar ni nak jadi molek dalam sangkum, dalam masyarakat kita dan seterusnya dah. Masuk bab yang ke-20 ni, bab qul amantu billah. Katakanlah aku berimeh dengan Allah, tajuk dia. Lagu mana ni? Ni nak jadi kuat imeh kita. Nak iaitunya hadis yang ke-72 an Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak qala qul amantu billah fastaqim. Ada dalam mata lain iaitunya la as'alu ahadan anhu ahadan ghayrak. Ini ada di dalam mata Arba'in yang dihipung oleh Imam Nawawi. Ghairak situ. Lepas tu katanya qul amantu billah thumma istaqim. Thumma situ. Tapi di dalam mata ni qul amantu billah fastaqim. Hadis ni ada di dalam Sahih Muslim nombor 38. Maksudnya dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Ini saya baca pasal Melayu dah. Bin Abdullah, tak ada baca bin Abdullah dah. Radiyallahu anhu berkatanya, aku berkata wahai Rasulullah, sebutkanlah kepadaku satu ajaran dalam Islam yang aku tidak akan menanya lagi selepas engkau. Maknanya Nabi tolong royaklah ajaran dalam Islam aku tak setanya orang lain. Pakam mada dengan Nabi pas dia masa Nabi tu cerak dah. Nabi seorang kam sutai nah hak Nabi sebut iaitu nya kira katanya mati eka chan dan Nabi sebut gapo pakak turuk belakang. Tak ada orang yang lebih pada Nabi di masa Nabi. Jumpa lagi baginda bersabda, katakanlah aku berimeh kepada Allah. Ini kita pun kena sebut semua ni amantu billah. Ada lagi amantu billahi wa rasulih. Ada setengah-setengah orang pasal nak semaya. Allah alamlah hak ni saya duk perhati. Oh, ya ambil mana? Kita tak tahu kan ni.
setengah-setengah orang abang nak semaya apa tu diri dia amantu billahi wa rasuli usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala Allah nak boleh siapa akbar tu dia duduk niat dalam hati dia saja aku semaya zuhur 4 raka'at ma'mum kerana Allah ta'ala akbar ha tu lepas tu bawa niat tak mari amantu billahi wa rasuli pula amantu billahi wa rasuli aku beriman dengan Allah dan rasulnya usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin panjang-panjang pula. Wallahu a'lam lah yang ambil mana sebut nak semaya tu amantu billahi wa rasulih. Tapi hak sebenarnya kita kena sebut sokmo kelimah-kelimah hak dia panggil kalimah thayyibah. Seperti apa? La ilaha illallah kita kena sebut. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, amantu billahi wa rasulih. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dia panggil kakah-kakah orang okay, Islam sebut sokmo benar-benar pasal ini. Nah. Patu soal lagi. Bila sebut dah amantu billah. Selepas itu hendaklah engkau teguhkan pendirianmu iaitu nya berterusan dalam iman dan beramal soleh. Ha ni hak ni duk nok ni lepas pada kita sebut dah kita mengaku katanya kita orang Islam beriman kepada Allah. Teguh beriman. Hak ni lah dia panggil istiqamah. Istiqamah ni maknanya samam sama tonian duk atas himen sokmo, beramal sokmo, juruh sokmo, baik sokmo. Ha begitulah. Ni kita orang Islam, pendirian kita macam tu. Barulah semua tiap-tiap perkara dalam hidup akan menjadi barakah, akan menjadi baik kalau sekiranya kita benar-benar nak jadi orang Islam yang sungguh benar-benar jadi orang Islam. Ambillah ajaran Nabi yang Nabi ngajar, Nabi royak. InsyaAllah dunia akhirat kita akan selamat dan akan sentosa. Syurga lah duk tunggu tepat untuk kita nak pergi duduk sikit lagi. Sekadar itulah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.